Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Seperti biasa guys ya, di sini aku akan buat konten lagi dan di video kali ini aku akan buat tutorial jeduk-jeduk Alik Motion pakai lagu DJ Trouble Is a Friend. Lebih kurang videonya seperti di awal tadi. Namun sebelum kita ke video tutorial yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys ya. Oke, langsung kita ke proses editingnya. Dan di sini aku sudah masuk di aplikasi Alik Motion ya guys ya, ini versi 3.9.0. Dan bagi kalian yang belum punya aplikasi Alik Motion, kalian bisa download di description box di bawah video ini. Oke, langsung aja kita buat project kita. Tap tanda plus warna hijau di bawah ini, yang lingkaran hijau ya guys ya, kalian klik. Di sini aku pakai ukuran 9:16. Lalu di sini kalian tulis projectnya, DJ Trouble Is a Friend. Nah seperti ini guys ya, ini lagu DJ yang banyak orang pakai di TikTok. Masuk kita buat project. Di sini kan tambahkan lagunya guys ya. Tap tanda plus, pilih audio, Trouble Is a Friend. Selanjutnya kita membuat beat dengan cara tekan tanda plus ini, plus kecil guys ya. Kalian tekan aja tanda plusnya, dia berwarna merah, berarti beatnya sudah jadi. Jika salah kalian tekan lagi, dia tidak ada warna merah, berarti beatnya itu sudah tidak ada lagi ya guys ya. Seperti itu. Oke, di sini aku skip dulu mau membuat beatnya guys ya. Oke guys ya, balik lagi, di sini aku sudah buat beatnya guys ya. Untuk detik beatnya kan bisa lihat di deskripsi box di bawah video ini. Oke, lanjut kita mulai dari detik 00.00 di awal nih. Di sini kan tambahkan satu foto dulu guys ya. Tap tanda plus, pilih gambaran video. Kalau masukkan satu foto dulu guys ya. Di sini kan panjangnya sampai ke detik 03.28. Lalu di sini kalian ke efek, tambahkan efek. Di sini kita tambahkan efek di distor ya, tawap. Tambahkan efek ubin. Sorry guys, tambahkan efek ubin di distor ya, tawap. Pilih pengaturan standar. Mirror akan aktifkan. Lalu tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate di move transform. Pilih pengaturan standar. Untuk sudutnya di sini ubah menjadi 90,0 derajat. Frekuensinya di sini ubah menjadi 1,70 Hz. Dan magnitudenya di sini nolkan, kan kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 235 guys ya, 235. Kasih keyframe di, kasih kurvanya di tengah-tengahnya, naikkan ke atas. Lalu tambahkan efek ayun di move transform, pilih pengaturan standar. Untuk frekuensinya di sini ubah menjadi 0,80 Hz. Untuk sudut 1 di sini kalian nolkan dulu 0,0 derajat. Kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi -5,5 derajat. Sudut 2 sama guys ya, kita nolkan dulu 0,0 derajat, kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 5,5 derajat juga sama guys ya. Lalu tambahkan efek linear streak di blur. Pilih pengaturan standar. Untuk kekuatannya di sini ubah menjadi 20. Kasih keyframe di awal, di akhirnya enggak di akhir guys ya, di sini di detik 02.15 kasih keyframe, ubah menjadi 0,0. Lalu tambahkan efek buram gerak di blur. Lalu tambahkan efek di move transform, yaitu pemindahan acak, pilih pengaturan standar. Untuk magnitudenya ini kalian nolkan dulu, kasih keyframe di 0,2, 0,2, 0,4, dan di akhirnya di sini kalian ubah menjadi 200. Evolutionnya sama, kasih keyframe di sini, lalu di akhirnya ubah menjadi 2,00. Seatnya sama, kasih keyframe di sini, lalu di akhirnya ubah menjadi 2,00.
Jika sudah, tambahkan efek di Mobile Transform lagi, yaitu guncang otomatis. Pilih pengaturan standar. Untuk magnitudenya, kalian nolkan dulu, kasih keyframe di detik 0.24, di akhirnya ubah menjadi 200. Untuk kecepatannya di sini kan nolkan, kasih keyframe di detik sini, lalu di akhirnya ubah menjadi 2,00. Untuk evolution-nya di sini sama, kasih keyframe dulu, lalu di akhirnya ubah menjadi 2,00. Shift ubah menjadi kasih keyframe di sini, di akhirnya ubah menjadi 2,00. Kayak gini deh guys ya. Oke, jika sudah, jadi ini hanya ada 1, 2, 3, 6, 7 efek ya guys ya, 7 efek. Lalu di detik 0.328 kalian tambahkan foto lagi guys ya, foto selanjutnya. Tap tanda plus, pilih gambar dan video, kalian masukkan fotonya. Ini masih foto yang sama guys ya. Ini potong di detik 0.521. Lalu kalian potong-potong di setiap bitnya guys ya. Lalu tambahkan foto selanjutnya. Di sini kan tambahkan fotonya dulu guys ya. Ini potong di detik 0.714. Lalu potong di setiap bitnya, potong di tengah guys ya. Seperti di video ini. Tambahkan foto selanjutnya. Foto terakhir nih guys ya. Jadi di sini aku pakai hanya 3 foto. Kan bisa pakai foto banyak, terserah kalian guys ya. Jika sudah, kalian ke sini di awal nih, di detik 0.328, kan klik fotonya, kan ke efek, tambahkan efek ubin di distorsi atau warp, pilih pengaturan standar, mirror akan aktifkan, lalu tambahkan efek ombak-ambing atau oscillate di move transform, pilih pengaturan standar. Untuk sudutnya di sini ubah menjadi 0,0 derajat kan dulu. Kasih keyframe di awal, di akhirnya ubah menjadi 180,0 derajat. Untuk frekuensinya di sini ubah menjadi 6,50 Hz. Magnitudenya nolkan dulu, kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 205 guys ya, jadi agak apa. Lalu di kasih kurva nomor 3, tarik ke atas seperti ini. Lalu tambahkan efek turbulent display di distorsi atau warp, pilih pengaturan standar. Untuk offset yang X ini ubah menjadi 64. Kekuatannya kan tetap di sini, kasih keyframe di awal, di akhirnya ubah menjadi 0,0. Lalu di tengah-tengah kasih kurvanya seperti ini ya guys ya. Ntar guys ya, ntar dulu. Seperti ini ya, kurvanya seperti ini kan bisa lihat. Untuk evolutionnya di sini ubah menjadi 4,00. Lalu di sini yang huruf ini pilih X, Y. Untuk skala kalian kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 40. Lalu akan ke bawah, oktav ini ubah menjadi 1. Lalu kalian tambahkan efek buram gerak di
blur, buram gerak pilih pengatur standar, dan paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Untuk exposure di sini kan kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 2,00 atau di fullkan saja. Lalu di tengah-tengahnya kalian kasih kurva nomor 3 tarik ke atas seperti ini. Jika sudah kalian salin nih efeknya, salin dengan cara klik titik 3 di pojok kiri bawah, pilih namanya salin efek, lalu kalian tempel di detik 0521, di detik 0714, situ aja guys ya. Jika sudah kalian ke detik ini guys ya, ke detik 0413, kalian klik fotonya. Kalian ke efek, tambahkan efek. Di sini kan tambahkan efek ubin di distor data warp, pilih pengaturan standar. Pilih ubin, mirror akan aktifkan, lalu tambahkan efek ombak-ambing di Mafia Transform, pilih pengaturan standar. Untuk sudutnya di sini ubah menjadi 90,0 derajat. Untuk frekuensinya di sini ubah menjadi 0,50 frekuensi, 0,50 Hz, dan magnitudenya nolkan dulu, kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 150. Lalu di tengah-tengah kalian kasih kurva nomor 3 buat seperti ini aja, nggak usah kan tarik guys ya. Jika sudah tambahkan efek buram gerak di blur dan paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Untuk exposure-nya kalian kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 2,00. Lalu di tengah-tengahnya kan kasih kurva nomor 3 tarik ke atas seperti ini. Nomor 3 nih guys ya, kurvanya tarik ke atas. Jika sudah kalian salin efeknya, klik titik 3 di pojok kiri bawah, pilih namanya salin efek. Lalu kan tempel. Tempel dah. Jika sudah cek, kita lihat dulu guys ya, kita coba. Cahayanya nih kalian bisa kurangi guys ya, itu terlalu terang kali guys ya. Ubah menjadi 1,50 guys ya, 1,50. Untuk kurvanya tarik ke atas seperti ini. Oke, kita salin ulang lagi guys ya. Klik titik 3 di pojok kiri bawah, pilih namanya salin efek. Lalu kalian tempel. Coba dulu ya. Oke, jika sudah kalian salin lagi efeknya sampai ke foto terakhir guys ya. Salin terus sampai ke terakhir. Oke, jika sudah kalian ke detik 0908, di sini kalian kasih bentuk guys ya, tap tanda plus, pilih persegi. Kalian ke titik 3 di pojok kanan atas, pilih namanya straight to screen. Lalu kalian potong di detik 0923, klik ini. Lalu kalian ke blending, ke color and fill, pilih warna putih, lalu klik ini guys. Klik ini guys ya. Gak tahu apa namanya, intinya kalian klik. Nah, lalu kalian ke blending dan opacity, kan kasih keyframe di awal, di akhirnya ubah menjadi 0%. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Kita jika semua sudah, hasilnya seperti ini guys ya. Oke, segini dulu video tutorialnya. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton video ini.
Terima kasih, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys ya. Ini sangat simple guys ya, insya Allah kalian bisa buatnya guys ya. Sangat simple. Oke, thanks for watching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.